Kabar bahagia datang dari Nazar tentang hubungan asmara antara Lesti dan Rizky Billar. Secara mengejutkan, Nazar memberikan informasi kepada rekan media jika dirinya telah mengetahui tanggal pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Dengan muka bahagia, Nazar pun memberikan informasi tersebut. Bahkan Nazar sedikit membocorkan informasi bahwa Lesti dan Rizky Billar telah menyiapkan gaun yang akan digunakan nanti jika keduanya menjadi sepasang suami istri di atas pelaminan. Kata-kata dukungan dan sangat cocok di antara Lesti dan Rizky Billar pun keluar dari bibir Nazar, serta turut mendoakan agar keduanya menjadi pasangan yang paling bahagia. Lesti Billar mau segera menikah. Tahun depan saya udah tahu tanggalnya. Nanti saya kasih tahu. Nah, seperti apa ceritanya kan Nazar, kapan pernah cerita gitu? Apanya? Itu menikahi Lesti mau bilang mau menikah gitu. Pernah cerita apa seperti apa gitu? Enggak. Kalau saya mendukung gitu banget karena kan memang cocok banget, orang udah pada tahu semuanya. Tuh fashion style itu juga Karen Delano. Buat bajunya nanti buat Lesti dan Billar. Kalau saya mah dukung aja karena itu berita bahagia kan. Menurut Nazar, hubungan asmara antara Lesti dan Rizky Billar sudah sangat cocok. Sehingga menurutnya sebaiknya hubungan keduanya diharapkan agar segera dihalalkan dan menuju ke pelaminan. Karena bagi Nazar, ketika kelak keduanya akan bersanding di pelaminan, yang turut berbahagia bukan saja dirinya, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia. Oh pasti, itu mereka tuh memang gini. Pokoknya gini ya, apapun yang Lesti dan Billar kerjakan, disegerakan supaya orang semua bahagia. Karena kalau Lesti sama Billar menikah, yang bahagia seluruh Indonesia. Tak hanya mendukung hubungan asmara Lesti dan Rizky Billar dapat bersanding di pelaminan yang memang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka ketika Lesti memiliki penampilan baru, bagi Nazar tidaklah menjadi masalah, karena yang terpenting adalah dengan penampilan baru Lesti tidak mengurangi keindahan suara yang dimiliki oleh Lesti. Ya nyanyilah pastinya gitu. Undangan namanya teman-teman artis kan pasti gitu, kalau diundang ya kita datang nyanyi. Bahkan ya nanti kita dapat mungkin saya nyumbang apa kayak sesingaan apa barongsai gitu ya buat Dede. Pokoknya apapun kalau Dede, buat Dede itu pasti kita akan support. Maka ketika Nazar turut mendoakan dan juga meminta agar Lesti serta Rizky Billar dapat bersanding di pelaminan, maka jawaban serta yang terbaik dari Rizky Billar dan Lesti pun terucap bahwa apapun semua yang terbaik dapat dan semoga terjadi. Bener gak sih nanti mau di GBK nikahnya? Di parkiran ya sih. Bener? Ya, insya Allah sih. Enggak, belum ada omongan kesana. Tapi kalau nanti kita udah next step, pasti saya bakal kabarin. Keluarga Dede mau sama keluarga kakak. Ada pembahasan untuk pernikahan deh. Doain aja. Tapi ada pembahasan baru. Apa? Tanggal mungkin ada. Doain aja, pokoknya semua tanggal baik, amin. Jangan di GBK, bener deh. Apa? Amin, mudah-mudahan dapet izin. Doain ya. Amin. Dede sama kakak itu kan, kakak selalu bilang kalau ditanya, enggak kok gak pacaran. Emang enggak kan? Pada saat kakak ngasih cincin itu tuh, kakak bilang, enggak bilang kemarin. Mati, Kiwot kiwot. Ya, sebagai bentuk komit Dede sama kakak sih tepatnya. Muter-muter dari tadi harusnya. Mereka pengen itu jawaban itu. Saya masih dalam tahap ya gue percaya, maksudnya kita komitmen. Kalau kita memang ya ada hubungan dan kita berharap inginnya pasti untuk ke jenjang lebih serius. Tapi untuk saat ini ya kita jalanin dulu aja lah. Tahun depan gue nikah sama Puati, gue bilang. Maaf ya Dede. Aduh keceplosan. Jadi selama ini lo jangan provokasi, lo perusak hubungan orang lo.
Enggak, Pak Ati, enggak itu. Udah deh sama Pak Hen aja.